Hai kakak beradik, selamat pagi waktu China. Jadi sekarang ini Uncle sudah sampai di Shanghai. Kenapa dia masih boleh nyampe di sini? Karena semalam itu flightnya malam banget, jam 12 malam. Pulang kantor terus langsung ke bandara buru-buru, terus langsung tidur di pesawat, akhirnya lupa deh bikin videonya. Dan sekarang memang udah, ini baru aja landing di Shanghai, sekarang lagi ada di ini ada di stasiun kereta gitu, karena dari sini aku mau naik kereta lagi kurang lebih 2 jam. Wow. Menuju ke satu daerah, tapi yang pasti aku mau ngajak kalian semua untuk ikutan jalan-jalan 3-4 hari di Shanghai. Selama 4 hari ini juga nanti kita bakal kuliner. Buat kalian semua kakak beradik, ikutin terus perjalanan aku selama ada di China. Sekarang sudah di dalam stasiunnya. Tadi udah lewatin security check-nya juga. Terus tadi juga udah beli tiket. Ini tiketnya. Ini dia. Keretanya jam 12.20. Habis ini kita mau langsung masuk ke dalam peron ya namanya ya. Kalau mau kasih tahu satu hal konyol yang memang ini jadi kebiasaan. Kalau misalkan yang ketinggalan, apa yang kamu ketinggalan? Nih. Kalau lagi ke toilet selalu bawa ini. Kalau enggak, bang. Isi dulu. Nah, sudah penuh. Baru bisa ke toilet, soalnya di sini nggak ada air ya, semua pakai tisu, jadi mesti bawa penyelamat. Hai kakak beradik, selamat malam. Sekarang ini aku ada di night market. Di sini lagi keluar mau cari makan malam, dan memang bentukannya jajanan-jajanan, tapi emang sedikit berbeda karena maksudnya ini bukan di kota besarnya daerah ini, jadi sedikit lebih berhati-hati pilih makanannya. Soalnya ntar kalau nggak kemakan kan mubazir. Iya bro, semuanya sih hampir sama ya. Kita lihat nih. Ini seafood, kebetulan Uncle nggak makan seafood. Terus ini mie goreng. Oh ini martabak telur, martabak benih ya. Terus ini tuh ini tahu goreng. Ini apaan pakai areng? Ini makan areng atau gimana sih?
cobain gimana rasanya si crepes yang tadi aku beli. Ini. Selanjutnya aku kayak mau nyobain ini nih. Ini tuh ada mantau, daging ayam, ada kulit tahu digoreng, ini ada enoki. Tuh. Kita coba yang enoki dulu ya. Yang kulit tahu. Coba telepon dulu coba. Ini sekarang jantung. Jadi ini ada buah-buahan yang dilapis pakai gula gitu. Ini ya, gue pesan pakai bahasa Mandarin nih. Hai, cekai ka. Nah, pinter kan? Pinter nggak tuh? How much? Asa. Nah, lo dia asa berapa tuh? Sia-sia nih. Nah, iya. Sekarang ayo kita makan strawberry. Ternyata kertasnya bisa dimakan. Thank you. Ternyata kertasnya bisa dimakan. Angka baru cuma makan kertas. Ini ada kiwinya. Guys, sekarang ini udah saatnya kalian tuh tahu bahwa setiap dari kita itu punya dan butuh yang namanya me time. Dan kalau Angkal biasanya mengambil kesempatan me time itu ya saat ini. Kalau nggak lagi kerja, terus malamnya bisa kuliner sendirian, terus jalan-jalan, terus ngeliat-liat kota-kota lain, negara-negara lain. Di sini juga kesempatan ini gitu maksudnya, kalian bisa banyak memikirkan hal-hal yang nggak kepikiran kalau lagi sibuk di Jakarta, gitu, ya. Pagi.
kabar di hari ini hari kedua. Angka pagi-pagi udah jalan. Hari ini ada janji mau ke exhibition, tapi yang pasti nanti kita bakal jalan-jalan. Angka bakal balik kalau kita udah mau kuliner, oke? Sudah waktunya makan siang. Jadi ini sekarang Uncle dapat apa namanya tadi baca-baca gitu ya. Di mana sih area-area kalau misalkan kita pergi ke China makanan-makanan yang halal. Nah, ini tuh ada di ya aku enggak bisa baca juga sih tulisannya apa. Tapi yang pasti di sini tuh sebagian besar kalau kalian yang beragama Muslim gitu, dan di sini tuh tempat yang aman. Nah ini tuh restoran-restoran yang halal itu. Lagi juga aku tuh emang kalau lagi kayak gini biasanya cari halal resto supaya lebih aman makannya dan juga hello, what's your name? Pasti bukan orang sini juga nih. Bye bye. Ya, jadi ingat ponakan. Kita makan ini. Ini ya ayam aja gitu. Mari kita coba di dalam. Nah ini dia menunya. Nah ini yang Uncle pesan. Nih sekarang kita coba ini. Ini pangsit. Wai. Sekarang sudah capek ya. Nah ini tuh tadi yang hasil kita pilih sendiri, ada brokoli, ada kembang kol, ada tahu. Kebanyakan sih isinya cuma sayur-sayur doang. Kita cobain ya.